Selamat siang Sobat Kicau Mania, jumpa lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita membawa kroto ya Sobat Kicau Mania. Jadi kita akan mengecek glodok, kita akan buktikan dengan kalian semua Sobat Kicau ya, bahwa hari ini sudah ada di glodok bedeng 3 ini yang sudah netas. Oke, seperti apa keseruannya, ikuti saja videonya. Let's go. Oke Sobat Kicau Mania, selamat siang. Cumannya ini kita akan mengecek glodok ya. Ini memang tanggal kita kemarin meleset, kali ini mudah-mudahan tidak meleset ya Sobat Kicau. Kita dengar di sana ada suara anakan murai batu ya yang baru menetas. Nah, kita akan langsung cek Sobat Kicau Mania, ini real ya, tidak ada dibuat-buat. Ini yang kita panen. Pembuktiannya kita akan buktikan ya Sobat Kicau Mania, agar tidak ada namanya salah paham ya. Kemarin kita lupa, kita upload di video yang sebelumnya ternyata belum menetas. Kali ini kita akan mengecek, mudah-mudahan menetas, amin. Bismillah. Oke Sobat Kicau Mania ya, ada penampakan satu ya. Ini telurnya di kandang 3, bedeng 3 ini ada 4, dan ini baru menetas satu ya Sobat Kicau Mania. Baru menetas satu ekor. Nanti akan disusul lagi sama telur yang kedua, ketiga dan keempat, mudah-mudahan seperti biasa menetas semua. Ini ya Sobat Kicau, hari ini ya. Tadi kita sudah mengecek. Ini anakannya sudah menetas lagi ya, telur yang 4 kemarin itu sudah menetas lagi. Tapi yang unik di sini, kita pakai lolo induk seperti ini. Ini anakan yang pertama usianya 1 bulan ya, tetap di lolo induk ya Sobat Kicau. Dia tetap meloloh anakannya seperti yang kita saksikan tadi ya, ini, ya. Dan dia tetap fokus mengeram hingga menetas. Jadi kita akan buktikan Sobat Kicau Mania, inilah kenyataannya ya, real. Tidak ada yang kita belum panen anakan murai ini ya. Tapi kita sudah mendapatkan ternyata telur 4 sudah ada yang menetas. Jadi Sobat Kicau Mania, ini anakan loloh induk semua ya Sobat Kicau Mania, di kandang bedeng 3 ini ya. Ini kita buktikan secara nyata ya. Itu kroto kita letakkan di sana ya Sobat Kicau ya. Kroto kita taburkan di sana ya. Anakannya tetap disuap ya, anakan yang besar ini ya. Tapi induknya tetap mengeram telur dan menetaskan telurnya ya. Telurnya ada 4 di glodok ya Sobat Kicau. Dia tetap fokus ya meloloh anaknya, tetap fokus untuk produksi lagi ya Sobat Kicau Mania. Ini pemandangan yang luar biasa ya Sobat Kicau Mania ya. Ya. Seperti yang kita saksikan ini. Ini adalah pembuktian kalau loloh induk ini benar-benar ya akan membuat anakan murai batu ini tampil lebih fighter ya Sobat Kicau Mania. Kadang-kadang banyak penangkar lain ini ya Sobat Kicau Mania ya. Kadang-kadang teman kita banyak juga ya Sobat Kicau Mania, mereka sudah panen di usia seperti ini, usia 1 bulan, tetapi kita lanjut saja sampai usia 2 bulan ya. Ini memasuki usia 1 bulan ya Sobat Kicau Mania. Usianya sudah 1 bulan, tetapi telur 4 yang di atas itu sudah ada yang menetas. Artinya indukan ini tetap fokus ya Sobat Kicau Mania. Tetap fokus bertelur, mengeram hingga menetas ya. Kita akan cek globoknya ya Sobat Kicau Mania ya. Ini real, tidak ada yang dibuat-buat ya Sobat Kicau Mania. Anakannya masih di sana semua, di kandang semua ya. Kroto kita taburkan saja di bawah ya. Kita akan cek globok. Let's go.
masih lagi melepas lagi. Oke, sobat kicauan ya, seperti yang kita saksikan ini. Ya, itu dia anakannya ya, sobat kicauan ya. Kita zoom. Telur 4. Ini adalah kebiasaan kandang bebek. Besok pagi, besok siang, besok sore, ya bertahap ya seperti itu. Ini real ya seperti itu. Untuk membuat kerja menjadi motivasi, semangat ya. Bahwa peternak belum merebak dirinya, susah-susah gampang. Tetapi kalau kita sudah fokus, kita sudah niatkan berusaha, usaha kita sudah maksimal, kita berdoa, insyaallah hasilnya akan seperti ini ya sobat kicauan ya. Jadi sobat kicau mania, di video yang sebelumnya, video yang kemarin itu ya, kita salah prediksi tanggal ya. Ternyata tanggalnya adalah tanggal hari ini ya, tanggal 26 Juni tahun 2020 ya. Ternyata tanggal hari ini anakan murai batu ini menetas ya. Ini adeknya ya, ini sobat kicau mania. Karena kakak-kakaknya ini belum kita panen ya, sobat kicauan ya. Adiknya masih di sini. Semoga menjadi motivasi buat sobat kicauan ya, untuk terus maju, untuk terus berusaha. Jangan ada mengeluh di tengah jalan ya. Kita harus tetap semangat ya, sobat kicauan ya. Oke, kita tutup dulu ini sobat kicauannya ya. Mudah-mudahan besok menetas lagi ya, menetas semua ya. Doakan saja. Amin. Oke, sobat kicauannya, seperti yang kita lihat ya, ini indukannya panik karena kita melihat gelodoknya, kita mengintip ya. Jadi sobat kicauannya, inilah pemandangan yang membuat para penangkar ini semangat ya, membuat kita semangat, menjadi motivasi buat kita untuk terus maju, terus berkarya, terus bereksperimen, dan jangan lupa berdoa ya, dibantu dengan doa ya sobat kicauannya. Ini kita merasa puas karena apa? Diri saya sendiri, kita membuktikan sama-sama bahwa ini kita bisa loloh indukan sambil panen lagi, sambil produksi lagi ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya sobat kicauan ya, selagi kita ingin berusaha. Lihat anakannya di sana ya, sangat seru sekali sobat kicauannya ya, pemandangan seperti ini. Mudah-mudahan kalian yang sedang berjuang sekarang ini ya, teruslah berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kalian juga panen seperti ini ya sobat kicauannya. Channel ini ya, sobat kicauannya. Oke, sobat kicauannya, itu saja yang kita hari ini. Oke, sobat kicauannya, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicauannya.